السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، ومسلمين صارمتي، kita lanjutkan pada ayat berikutnya dari surat Al-Baqarah, yaitu yang ke-195. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berinfaklah di jalan Allah dan jangan lemparkan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan. Berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Setelah perintah untuk berjihad fi sabilillah, wa qatilu fi sabilillah, setelah diingatkan kemudahan dari Allah, asyahril haram bi syahril haram, setelah diingatkan untuk jangan melampaui batas, wala ta'tadu, dan kalau mereka atada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma'tada alaikum, kalau mereka menyakiti kalian, menzalimi kalian, maka balaslah dengan yang setimpal, dengan yang seimbang dengan apa yang mereka lakukan. Dan itu mirip dengan ayat-ayat lain, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma'uqibtum bih. Dalam ayat lain disebutkan, kalau mereka, kalau kalian membalas, maka balaslah sesuai dengan apa yang mereka perlakukan terhadap kalian. Atau pada ayat, jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, balasan bagi kejelekan yang mereka lakukan adalah kejelekan yang sama. Khamilina a'azakumullah. Disebutkan setelah ayat dan perintah untuk berjihad, diperintahkan pula untuk berinfak. Karena infak dengan jihad tidak bisa dipisahkan. Jihad fi sabilillah membutuhkan nafkah. Membutuhkan nafkah. Dan Allah selalu menyebutkan beriringan, bi amwalikum wa anfusikum. Bi anfusikum wa amwalikum. Berjihadlah fi sabilillah
dengan jiwa kalian dan harta kalian, dengan harta kalian dan jiwa kalian. Karena mesti yang namanya orang mau berjihad fi sabilillah, dia harus memiliki modal. Paling sedikit dia harus memiliki senjata dan kendaraan. Sehingga beberapa sahabat yang tidak memiliki kendaraan datang kepada Rasulullah SAW ingin berangkat jihad. Maka Nabi menyatakan, ma ajidu ma ahmilukum alai, aku tidak mendapati kendaraan untuk membawa kalian. Walau mereka berpaling, wa ayunuhum tafidu minad dama', mereka berpaling dalam keadaan air mata mereka bercucuran menangis karena tidak bisa berangkat jihad. Khana bin na'azakumullah, semangat mereka tinggi tetapi nafkah tidak ada. Maka sungguh semoga Allah membalas kebaikan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yang beliau memberikan perlengkapan untuk seluruh prajurit mujahidin fi sabilillah. Kendaraannya, senjatanya, bekalnya, semuanya diberikan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan itu diantara keistimewaan yang disebut oleh Rasulullah SAW tentang Utsman, memberikan perlengkapan jaisal usrah, tentara yang miskin yang tidak punya perbekalan. Maka Allah katakan beriringan dengan perintah-perintah tadi, perintah jihad fi sabilillah, Allah katakan anfiqu fi sabilillah, berinfaklah fi sabilillah, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, dan jangan lemparkan diri-diri kalian kepada kebinasaan. Di sini barakallahu fikum, diajarkan untuk menghitung dengan matang, perhitungan. Jangan bunuh diri. Perhitungan. Jangan membinasakan diri-diri kalian. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Ini salah satu dari makna-makna tafsir dari para ulama. Walaupun nanti akan ada makna lain, insyaallah kita akan baca tafsirnya dari Syekh Sa'di. Qala Syekh Sa'di rahimahullah, ya'muru ta'ala 'ibadahu bin nafaqah fi sabilihi. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, fi sabilillah, dalam perjuangan jihad fi sabilillah. Wa huwa ikhrajul amwali fi turuqil musilah ila Allah. Maknanya fi sabilillah adalah berinfak, mengeluarkan harta di jalan-jalan yang akan membawa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya kullu turuqil khair, yaitu semua jalan-jalan kebaikan disebut fi sabilillah. Min sadaqatin ala miskin au qaribin au infaq ala man tajib mu'anatuhu. Semua jalan-jalan kebaikan dikatakan fi sabilillah. Apakah sedekah kepada orang-orang miskin, fuqara wal masakin, atau sedekah untuk aqarib, kerabat-kerabat dekat yang membutuhkan, au infaq ala man tajib mu'natuhu, atau infaq memberikan nafkah kepada orang yang wajib dia hidupi, wajib dia berikan pada mereka mu'nahnya, itu pun sedekah. Jangan dikira itu bukan sedekah. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan, hatta al-luqnah tada'uhu fi fimra'asik takun sadaqah. Hingga kata Nabi, luqmatun, satu suap nasi yang engkau letakkan di mulut istrimu, itu pun sadaqah. Bisa dibayangkan, seorang suami yang memberi makan pada istrinya dan anak-anaknya, dicatat oleh Allah SWT sebagai sadaqah, menghidupi mereka yang tadinya dia bukan siapa-siapa, setelah akad nikah menjadi istrinya dan dia berikan pakaiannya, makanannya, tempatnya, penghidupannya. Maka dikatakan oleh Nabi, hatta luqmah, bahkan walaupun sesuap makanan yang kau berikan di mulut istrimu, dicatat oleh Allah sebagai sedekah. Bahkan engkau menanam pohon yang berbuah, kemudian dimakan oleh burung-burung, engkau mendapatkan pahalanya. Maka jangan enggan
untuk menanam pohon-pohon yang bermanfaat. Bukan kita mendukung Go Green, tapi nyatanya memang begitu. Memang itu bermanfaat bagi manusia. Sangat bermanfaat bagi manusia dan binatang-binatang ternak. Maka itu sebelum ada anjuran mereka, Islam sudah mengajarkan kalau ada tanah yang kosong, yang terbengkalai, falyazra'hu aw liyazra'hu akhuh, hendaklah dia menggarapnya atau biarkan saudaranya menggarap. Jangan disia-siakan. Ima dia garap yang pemilik tanahnya, atau kalau dia tidak mampu, silakan biar orang lain menggarap. Apakah dengan perhitungan pembagian hasil ataupun lainnya, jangan sampai terbengkalai. Dan itu ajaran Islam. Masya Allah. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Maka sedekah sangat luas maknanya. Sedekah sangat luas maknanya. Tetapi seringkali fi sabilillah bermakna jihad, perjuangan, peperangan fi sabilillah. Yang peperangan, perjuangan fi sabilillah ada dua macam. Ada jihad bi saifi wassinan, dan ada jihad bil lisan, bil qalam wal lisan. Ada jihad dengan pedang dan tombak, dengan senjata-senjata fisik. Ada pula jihad fi sabilillah dengan hujjati wal bayan, dengan dalil-dalil, dengan hujjah-hujjah, dengan qalam dan lisan, dengan pena dan dengan lisan. Kalian berbicara, berdakwah, memberikan kajian, muhadharah, memperingatkan umat dari bahaya kesesatan, pemikiran-pemikiran sesat. Kalian peringatkan kaum muslimin dari bahaya kesesatan, kekafiran-kekafiran. Atau kalian bantah penyimpangan-penyimpangan, itu juga jihad fisabilillah. Termasuk kalian menyebarkan majalah yang membahas tentang tauhid wassunnah, yang memperingatkan dari bahaya syirik dan bid'ah dan kesesatan-kesesatan, itu juga jihad fisabilillah. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kilahuma jihad wa kilahuma fisabilillah. Keduanya dikatakan dengan fisabilillah. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menganggap bahwa jihad yang dengan hujjati wal bayan, jihad dengan dalil-dalil, hujjah-hujjah, ini dikatakan sebagai jihadul khawas. Jihad al-khawas, jihadnya orang-orang khusus. Adapun jihad dengan pedang dan tombak, dengan senjata-senjata, maka dikatakan itu jihadul awam. Jihadul awam itu jihadnya orang-orang umum. Semua orang bisa. Yang penting tidak cacat. Dia bisa mengangkat pedangnya, maka dia bisa berjihad. Tetapi jihad bil hujjah, jihad bil adillah, jihad dengan dalil-dalil, dengan keterangan-keterangan, dengan ilmu, itu khusus bagi mereka-mereka yang memiliki ilmu. Jihadnya para ulama, tidak semua orang bisa. Bahkan beberapa orang yang ingin berjihad di medan jihad jenis ini dalam keadaan pas-pasan ilmunya, kadang malah mendapatkan sebaliknya. Bukan memuliakan Islam, tetapi menjatuhkan Islam. Sebagaimana mereka-mereka yang pas-pasan ilmunya kemudian menantang debat, akhirnya dia terlilit dengan kebodohannya dan bingung dengan diputarbalikkan oleh musuhnya. Dia gak bisa menjawab. Bukan karena hujah dia tidak punya, bukan, dia punya, tetapi dia tidak ngerti, tidak memahami. Maka ikhwanina azakumullah, perkara seperti ini harus hati-hati. Hendaklah kita berdiri di posisi kita sendiri, artinya sekemampuanmu. La tulku bi aydikum ila tahluka, jangan kalian lemparkan dirimu kepada kehancuran, kebinasaan. Kau muslimin yang saya hormati. Idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'ah. Kalau diserahkan satu urusan pada orang yang bukan ahlinya, tunggu saat kehancurannya. Tunggu saat kehancurannya. Idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi. Maknanya hendaklah serahkan urusan itu kepada ahlinya. Adapun jihad bil ilmi wal hujjati wal bayan wal adillah, maka ini jihadnya para ulama. Jihadnya orang-orang yang berilmu, mereka yang pantas untuk berdiri dalam front-front tersebut.
Mereka yang sangat pantas untuk berdiri menghalau segala macam tipuan-tipuan, segala macam syubhat-syubhat dari ahli dhalal, para ulama yang membuat bantahan-bantahan, tulisan-tulisan. Karena mereka ahlinya. Karena mereka ahlinya. Wa'azamu dhalika wa awwalu ma dakhala fi dhalika al-infaq bil jihad. Oleh karena itu Syekh Sa'di dalam tafsirnya ini, tafsir kita yang sedang kita bahas, Taisir Al-Karim Ar-Rahman, menyebutkan yang terbesar dari infak, yang terbesar dari sadaqah, yang paling agungnya adalah al-infaq fil jihad fi sabilillah. Bersadaqah untuk berjihad dalam perjuangan fi sabilillah. Fa innan nafaqah fihi jihadun bil mal. Karena yang namanya bersadaqah fi sabilillah itu adalah jihad dengan harta. Wa huwa fardun kal jihad bil badan. Maka hukumnya fardu, wajib bagi setiap orang, setiap muslim yang mampu. Sebagaimana jihad dengan badan. Jihad dengan badan juga wajib. Masing-masing dengan kemampuannya. Demikian pula jihad bil mal wajib masing-masing dengan kemampuannya. Dan tentunya keadaannya akan berbeda sesuai dengan kondisi. Ini jihad. Berbeda dengan salat kapanpun tentang fardu. Tetap fardu ain. Salat lima waktu. Tapi jihad berbeda-beda tergantung kondisi. Kondisi yang umum, kondisi biasa tidak ada serangan musuh, maka hukumnya fardu alal kifayah. Tetap fardu, tapi fardunya alal kifayah. Kalau sudah ada bagiannya, misalnya kalau dalam satu negara ada tentaranya yang menjaga di front-front perbatasan, maka cukup. Yang lain tidak wajib. Tetapi kalau sudah musuh menyerang dan memasuki sebuah negara, sebuah negeri muslimin, maka seluruh muslimin wajib. Tentunya muslimin yang memang umur-umur mengangkat senjata, dewasa, tidak cacat, tidak sakit, dalam keadaan sahih, laki-laki, maka mereka terkena kewajiban. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Mereka kalau sudah dalam keadaan seperti ini, tidak perlu untuk izin seseorang pada majikannya, seseorang pada orang tuanya, tidak lagi. Karena saat itu sudah fardu ain. Tetapi kalau kondisinya tidak seperti itu, maka seorang akan berangkat jihad harus minta izin orang tuanya. Kalau tidak diizinkan, jangan berangkat. Ya Rasulullah, aku ingin berjihad fisabilillah. Apakah engkau sudah berbicara pada orang tuamu? Belum. Fafihima fajahid. Pulang kau. Dan berjihadlah fihima pada kedua orang tuamu. Disuruh untuk berbakti pada kedua orang tuanya. Khamilina azakullah, pada keadaan dan kondisi yang seperti itu, fardu kifayah. Kalau fardu kifayah, maka taat pada orang tua itu lebih wajib. Fardu ain. Tetapi kalau sudah sama-sama fardu ain, ketika musuh menyerang kaum muslimin, sudah masuk ke negeri muslimin, maka seluruhnya harus berangkat dengan komando dari penguasa. Kembali kepada ucapan Syekh Sa'd rahimahullah. Maka yang mampu dengan nyawanya, dengan jiwanya, berangkat. Yang mampu dengan hartanya, keluarkan hartanya. Wa huwa fardu kal jihad bil badan. Wa fiha minal masalih al-azimah. Dan padanya ada berbagai macam maslahat-maslahat yang sangat besar. Di antaranya al-i'anah ala taqwiyatil muslimin. Di antara hikmah dari jihad bil mal adalah memperkuat posisi kaum muslimin. Wa ala tauhiyatis syirki wa ahlih. Dan juga di antara hikmahnya untuk menumpas kesyirikan dan musyrikin. Wa ala iqamati dinillahi wa i'zazih. Dan juga untuk menegakkan agama Allah dan untuk memuliakan agama Allah, menjadikan kalimatullah yal'ulia li'ilai
kalimatillah. Faljihadu fi sabilillah la yaqumu illa ala saqin nafaqah. Maka yang namanya jihad fi sabilillah tidak mungkin bisa tegak kecuali di atas pokok yang bernama infak fi sabilillah. Jihad tidak akan bisa tegak kecuali di atas saqin nafaqah. Walaupun saq maknanya betis, tapi di sini maknanya pondasi. Fan nafaqah lahu karruh. Yang namanya nafaqah, sadaqah dalam jihad fisabilillah itu seperti ruhnya. Walaupun sekian banyak orang semangat, aku akan berjihad fisabilillah. Mana senjatanya? Tidak ada. Mana kendaraannya? Tidak ada. Mana bekalnya? Tidak ada. Bagaimana mungkin bisa tegak jihad? Harus ada yang menyatakan saya yang akan memberikan semua perlengkapannya. Harus ada orang yang menyatakan aku akan memberikan tunggangannya. Aku yang akan memberikan senjatanya. Aku yang akan memberikan kepada mereka semua perbekalan selama berangkat di sana sampai pulang kembali. Harus ada. Tanpa itu, bagaimana mungkin mereka akan berjihad? Bahkan mereka akan mati sendiri kelaparan di padang pasir. Karena tidak ada perbekalan. La yumkin wujuduhu biduniha. Tidak mungkin akan terwujud jihad fisabilillah tanpa ada jihad dengan harta. Wa fi tarkil infaqi fisabilillah ibtalun lil jihad. Berarti tidak adanya nafkah dalam jihad. Kalau seseorang atau kaum muslimin tidak mau berinfak fisabilillah, maka itu termasuk pembatalan jihad. Penghalangan terhadap perjuangan fisabilillah. Wa taslitun lil a'da, dan itu berarti engkau membuat musuh menang. Taslit lil a'da arti memberikan kemenangan pada musuh, memberikan keluasaan pada musuh. Khana bin a'azakumullah. Tanpa terasa, tanpa sadar, kita menjadikan kaum muslimin kalah, direndahkan, diinjak-injak, karena dalam keadaan tidak mampu berbuat apapun, tidak ada modalnya, tidak ada perangkatnya. Karena al-aghniya bukhala, karena orang kayanya bakhil. Aman ya bukhal, hanya maya bukhal ala nafsi. Siapa yang bakhil, sesungguhnya dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Kamu bakhil terhadap dirimu sendiri. Ruginya nanti atasmu ketika mereka menjajah kalian, menginjak-injak kalian. Itu kalian yang rugi. Bahkan bisa jadi akhirnya harta kalian seluruhnya dirampas oleh mereka. Kalau di awal dia sudah memberikan infaknya fisabilillah, maka mujahidin berjuang dengan perangkat yang lengkap. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan mereka, bahkan Allah berjanji untuk memenangkan mereka. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian membela agama Allah, Allah akan membela kalian, memenangkan kalian dan akan memantapkan kaki-kaki kalian. Qala rahimahullah wa shiddatu takalibihim, akan membikin ini kalau tidak infak akan membuat musuh semakin kokoh mengepung kaum muslimin. Fayakunu qawluhu ta'ala wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Maka berarti makna ayat berikutnya, makna kalimat berikutnya, jangan lemparkan diri kalian pada kehancuran, artinya jangan bakhil. Kalian akan membinasakan diri kalian sendiri. Ini musuh sudah ngepung kita, kita harus lawan. Siap. Siapa yang mau memberikan ininya? Diam semua. Siapa memberikan itunya? Diam semua. Siapa akan memberikan modalnya, perbekalannya? Diam semua. Siapa akan memberikan kendaraannya, senjatanya? Diam semua. Bakhil, pura-pura tidak ngerti, pura-pura enggak dengar. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu masuklah musuh tadi dalam keadaan mereka tidak bisa dan tidak memiliki perlawanan sama sekali. Al-halaka. Yang terjadi al-halaka. Wala tulku bi-aidikum ila tahluka. Jangan lemparkan diri kalian kepada kehancuran, kepada kebinasaan.
Berarti kalimat wala tulqu bi aydikum ila tahluka kata'lil lidzalik. Berarti fungsinya seperti ta'lil, alasan. Berinfaklah kalian fi sabilillah, kata Allah. Bersedekahlah kalian, berikanlah modal untuk jihad fi sabilillah. Jangan sampai kalian binasa. Jangan lemparkan diri kalian sendiri kepada kehancuran. Siapa yang yabkhal, fa innama yabkhalu ala nafsihi. Siapa yang bakhil, berarti dia bakhil pada dirinya sendiri. Untuk keamanan dirinya dia bakhil. Falimidina azakumullah. Kalau saja skupnya skup kecil, rumahnya sendiri, mungkin dia mudah memahaminya. Mudah memahaminya artinya, Pak, ini butuh pengamanan. Harus ada alarm ini, harus ada alarm itu, harus ada penjaga, harus ada keamanan, dibayar sekian tiap bulan. Bayar, bayar, berikan semua, beli semua. Kenapa? Karena dia merasa kalau ada pengaman-pengaman, rumah saya aman. Berpikirnya hanya dirinya dan rumahnya. Tapi ketika berpikir secara umum, jadi bodoh. Jadi dungu dia. Enggak mengerti kalau sungguhnya itu sama saja. Kalau engkau tidak berinfak kepada mereka para mujahid fisabilillah, kemudian musyrikin, musuh-musuh Allah dan Rasulnya, orang-orang kafir menjajah kaum muslimin, tidak mampu melawan karena enggak memiliki apa yang bisa dipakai untuk melawan. Kenapa? Kalau dalam skop egoismu, cepat paham. Tapi kalau berbicara tentang ummah, ummah itu kamu ada di dalamnya. Masyarakat muslimin, kamu salah satu di antaranya. Enggak bisa paham. Khana bin na'azakum Allah kaum muslimin hormati. Maka kalau demikian maknanya, wala tulku bi aydikum ila tahluka, maknanya jangan sampai kamu bikin penyebab hancurnya dirimu sendiri karena tidak mau mendukung jihad fi sabilillah. Gak mau mendukung perjuangan membela kaum muslimin. Wal ilqa bil yad ila tahlukah yarji ila amrain. Yang namanya melemparkan diri kepada kehancuran itu kembalinya pada dua perkara. Yang pertama, tarku ma amara bihil abd au umira. Tarku ma umira bihil abdu. Yang pertama, seorang hamba meninggalkan apa yang diperintahkan. Itu juga tahluka. Kalau seorang hamba meninggalkan perintah-perintah Allah, justru mengerjakan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah, berarti dia membinasakan dirinya sendiri. Maka anfiqu fi sabilillah, berinfaklah fi sabilillah. Jangan lemparkan diri kalian pada kehancuran. Artinya jangan dilanggar perintah ini. Jangan bakhil, akhirnya kalian binasa. Jangan lemparkan diri kalian pada kebinasaan. Itu meninggalkan perintah-perintah. Idza kana tarkuhu mujiban aw muqariban li halakil badan aw ar-ruh. Karena kalau meninggalkan perintah-perintah tersebut akan mengharuskan atau akan mendekatkan kepada kebinasaan. Apakah kebinasaan badan atau kebinasaan rohnya, nyawanya melayang atau lainnya. Wa fi'lu ma huwa sababun musilun li talafin nafsi aw ar-ruh. Yang kedua, makna melemparkan diri pada kehancuran yang kedua adalah mengerjakan penyebab-penyebab yang membawa seseorang kepada kehancuran dirinya. Berarti di sini masuknya kemana? Ke bunuh diri. Jangan melakukan penyebab-penyebab yang akan menyebabkan engkau binasa. Melemparkan dirimu dari bukit yang tinggi, memasukkan dirimu ke dalam api, atau engkau dalam keadaan begini dan begitu yang menyebabkan dia binasa. Itu juga termasuk dalam makna ayat ini, wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Fa yadkhul tahta dhalik, maka masuk di bawahnya sekian banyak bentuk-bentuk pelemparan diri kepada kehancuran. Apa saja? Umurun katsir.
banyak perkara. Min dalik diantaranya meninggalkan jihad fi sabilillah. Meninggalkan jihad juga melemparkan diri pada kehancuran. Awin nafkah fi, atau meninggalkan nafkah fil jihad, tidak mau mendukung jihad dengan hartanya. Itu juga melemparkan diri pada kehancuran. Khanifirina azakumullah. Dalam Syama'il Muhammadiyah, Tirmidzi, disebutkan riwayat tentang jihad setelah wafatnya Rasulullah SAW. Maka mereka, beberapa sahabat dipimpin oleh Ikrimah, bersumpah untuk mati. Man yubayyi'uni 'alal maut. Siapa yang mau berbaiat kepadaku untuk mati, atau untuk berjihad sampai mati? Maka berbaiatlah sekian puluh orang. 40 orang kurang lebih. Dan berangkat memerangi musuh. Paling depan sendiri. Mati-matian. Sampai semuanya terbunuh. Kecuali Ikrimah kembali dan mengatakan lagi, man yubayyi'uni 'alal maut, siapa yang berbaiat pada kepada maut? Berbaiat lagi sekian orang, berangkat lagi sampai di tengah-tengah musuh. Kata beberapa tabi'in, wah ya ikhwan, la tulqu bi aydikum ila tahluka, jangan lemparkan diri-diri kalian pada kehancuran. Jangan lemparkan diri kalian pada kehancuran. Maka dijawab oleh mereka, kalian tahu kapan turunnya ayat itu? Apa kalian mengerti di mana turunnya ayat itu? Sungguh demi Allah, kami para sahabat Rasulullah, kami tahu kapan turunnya ayat itu dan apa ucapan Rasulullah SAW tentang itu. Kami dimenangkan oleh Allah dalam Fathu Mekah. Dan kami dalam keadaan bergembira dengan kemenangan itu. Manusia masuk dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Sampai kami berkata, ya Rasulullah, kami telah lama meninggalkan keluarga dalam jihad dan jihad dan jihad. Ini perang, perang, perang. Habis perang ini, perang itu. Habis perang itu, perang ini. Bagaimana kalau kita hentikan peperangan ini beberapa lama agar kita membina keluarga? Apa jawaban Rasulullah SAW? Jawaban Rasulullah SAW adalah ayat ini, wala tulqu bi aydikum ila tahluka, jangan lemparkan diri-diri kalian pada kehancuran. Berarti apa maknanya? Jangan lemparkan diri kalian pada kehancuran. Jangan meninggalkan jihad. Meninggalkan jihad berarti kalian melemparkan diri-diri kalian pada kehancuran. Lihat ikhwan ibn a'azakullah, perbedaan antara sahabat dengan tabi'in saja sudah jauh. Yang ini memahami bahwa berjihad sampai mati dikatakan melemparkan diri kalian pada kehancuran. Padahal tidak. Karena selama masih bisa melawan, itu bukan bunuh diri. Yang namanya bunuh diri adalah apa yang tidak mungkin dia bisa melawan dan tidak mungkin dia bisa menyelamatkan diri. Seperti dipasang bom di dadanya dan di punggungnya, kemudian dia masuk ke tempat musuh. Maka itu bunuh diri. Tidak diajarkan, tidak dicontohkan. Bahkan ada seorang mujahid fisabilillah yang semangat berjihadnya, para sahabat semua kagum. Nabi menyatakan huwa finnar, dia dalam neraka. Ada seorang sahabat yang menyatakan ana akfikumuh, aku mencukupi kalian dari dia. Maksudnya aku yang akan mengawasi dia. Karena mereka orang-orang berilmu, cerdas. Tidak mungkin dikatakan finnar kecuali pasti ada sebab. Aku yang akan mencukupi kalian. Artinya aku akan mewakili kalian berperang di samping dia. Ternyata setelah dia terluka, dia bunuh diri. Dia letakkan pedangnya secara terbalik, gagangnya di bumi, yang tajamnya di atas, kemudian dia rebahkan dirinya dengan dadanya di ujung pedangnya. Maka pedangnya sendiri tembus ke dadanya sampai ke punggungnya. Bunuh diri. Maka orang itu kembali kepada Rasulullah SAW dan menyatakan, ashhadu annaka Rasulullah, ashhadu annaka Rasulullah, aku bersaksi bahwa engkau benar-benar Rasulullah. Apa yang terjadi? Kata Rasulullah, ya Rasulullah, dia bunuh diri. Berarti walaupun dalam jihad,
fisabilillah, dalam perang tidak diajarkan bunuh diri. Adapun yang dilakukan oleh para sahabat tadi, berjuang sampai mati, bukan bunuh diri. Masih bisa melawan. Buktinya Ikrimah sampai kembali masih dalam keadaan hidup. Khonifirina azakumullah, maka ma'na wala tulku bi aydikum ila tahlukah, jangan dipahami satu sisi salah lagi. Tapi paham yang pertama melemparkan diri pada kehancuran adalah meninggalkan jihad, meninggalkan perjuangan, meninggalkan dakwah, tidak mau berinfak fisabilillah, tidak mau mendukung agama ini dengan hartanya. Ini melemparkan dirinya pada kehancuran. Atau tidak mentaati perintah-perintah Allah, tidak berhati-hati dari keharaman-keharaman Allah, berarti dia melemparkan dirinya pada kehancuran. Berarti tulku bi'aidikum ila tahlukah yarji ila amrain. Kembalinya pada dua perkara tadi. Yang pertama, meninggalkan perintah-perintah Allah, khususnya jihad, dengan nyawa dan harta. Yang kedua, melakukan sesuatu yang menyebabkan dia binasa, artinya bunuh diri, itu juga tidak boleh. Dua-duanya kena. Adapun perjuangan mustamitah, mustamitah itu artinya mati-matian, kadang sampai mati, kadang tidak, itu bukan tulku bi aidikum ila tahlukah. Justru sebaliknya, kalau meninggalkan jihad, itu baru dikatakan wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Nakfi bi hadzal qadar, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya billahi taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.